Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membuat bingbed model triangle atau model perahu segitiga seperti itu. Sangat mudah dan simpel. Simak videonya. Siapkan kain panjang 2 meter serta lebar 150. Lalu kain yang 2 meter tadi kita lipat menjadi 2 sehingga menjadi 1 meter. Pertama kita jahit dari ujung sini sampai ke sini. Sampai ke ujung sini, jadi bentuknya nanti seperti L ya. Langsung aja kita mulai jahit. Setelah selesai, lalu kita ambil ujungnya sini, kita kasih tanda, lalu kita pertemukan antara sambungan pas tengah. Kita jahit di ujung sini kira-kira 10 cm. Kita telah menjahit ujung dan ujung. Nah, selanjutnya kita memasang grass plating kurang lebih 90 cm. Kita siapkan, jangan lupa pasang kepala plating-nya. Kita langsung jahit. Oke, grass plating sudah jadi dan kita untuk memperkuat kita mungkin akan jahit double ya, dan seperti ini double jadi biar lebih kuat lagi. Oke, sudah selesai dan bisa dilihat tentunya seperti ini. Sekarang kita langsung membaliknya.
besi dengan styrofoam. Jangan lupa untuk membuat inner sebagai pelapis dengan ukuran dan cara jahitnya juga sama persis dengan cover luarnya. Serta untuk isi dari bimbet sendiri ini adalah sekitar 80% dari volume keseluruhan. Jadi tidak sampai penuh sekali. Karena untuk ada ruang biar bisa bergerak styrofoamnya. Nah, seperti ini bentuk dari bimbet Three Angel. Oke, demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komen-komen dan jangan lupa tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.